Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا sekali نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan kami juga redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di atas nikmat iman dan Islam yang masih lagi dipanjangkan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan kasih sayang dan limpahan rahmat daripada Allah, sehingga ke malam ini kita semua, saya dan tuan-tuan, dipilih untuk sama-sama dalam mengerjakan ketaatan, masih lagi dipilih untuk bersama-sama mengerjakan ibadah. Seterusnya, dengan hidayah itu juga Allah masih lagi memilih kita untuk sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia ditulis oleh para malaikat Allah sebagai berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sehinggalah dia kembali dan masuk semula ke dalam rumahnya. Alhamdulillah, moga-moga pahala berjuang fi sabilillah itu besar. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi pada dua, fasa Mekah dan juga fasa Madinah. Di Mekah, Nabi hidup daripada lahir sampailah berusia 53. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah daripada 53 sehinggalah Nabi wafat 63. Selesai, habis. Di Mekah yang memakan masa selama 53 tahun. Kalau saya tanya soalan, tuan-tuan boleh jawab ke tidak? Nak tengok faham tak sirah. 53 tahun Nabi duduk di Mekah, berapa tahunkah Nabi menghabiskan masa dan umurnya di Mekah sebagai seorang nabi dan rasul daripada 53 tu? Ada orang boleh jawab dah dalam hati dia, ada orang mai kuliah daripada awal ngaji dulu. Tapi soalan ni bila saya sebut, tak boleh jawab juga, kan? Tak apa, duduk dalam majlis ilmu, ambil keberkatan doa para malaikat sehinggalah semahyang didirikan. Nabi kata malaikat akan doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, Nabi duduk 53 tahun di Mekah berdakwah secara rasminya selama 13 tahun. 13 tahun itu pula ulama sirah bahagikan dua fasa. Ada ulama sirah bahagikan tiga, khilaf. Ada ulama sirah bahagikan dua fasa dalam 13 tahun itu, iaitu 3 tahun yang pertama Nabi berdakwah secara rahsia, secara diam, secara sulit,
tidak diwar-warkan kepada pengetahuan umum. Maksudnya tak pelekat poster, Nabi tak masuk TV, Nabi tak peringkat tu. Diam saja Nabi berdakwah secara sulit dan dirahsiakan selama 3 tahun. Kemudian barulah turun ayat yang kita bacakan pada beberapa hari yang lalu, hari Rabu hari itu, Allah SWT turunkan ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Sambil belajar sirah, sambil belajar tafsir, tuan-tuan. Sambil belajar sirah, sambil belajar tafsir. Sirah ni membantu untuk kita memahami isi kandungan Quran. Allah buat turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Satu hari tuan-tuan baca Quran surah Syu'ara sampai ayat ni. Tuan-tuan sekalian, bila sampai ayat ni, tuan-tuan tahu ayat ni berkenaan apa? Background ayat ini apa? Siapa yang terlibat dengan ayat ni? Sebab tu ulama dulu, Imam Hasan Al-Basri, tiap-tiap hari dia akan baca 5 juzuk Quran. Tiap-tiap hari 5 juzuk Quran, setiap hari 5 juzuk. 6 hari khatam, 6 hari khatam, 6 hari khatam. Imam Hasan Basri. Habis dia khatam, dia akan baca sehari satu muka ataupun satu juzuk untuk dia baca dalam keadaan dia menghayati ayat tu pula. Pun Nabi iklankan kepada mereka secara terang, aku Rasulullah. Allah hantar aku ke atas muka bumi ni, Allah pilih aku untuk mengajak kalian meninggalkan selain daripada Allah, untuk sama-sama kita hanya menyembah Allah. Habis Nabi buat beberapa kali majlis dengan saudara mara yang terdekat. Itu kita dah sebut siapa saudara mara tersebut. Kemudian turun ayat yang seterusnya adalah kenabian. Bukan 3 hijrah, 3 kenabian. Tuan-tuan, kita ngaji sirah ni, dia beza lah. Tahun kenabian dengan tahun hijrah ni, kita nak beza sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Kalau saya sebut tahun ketiga kenabian, sebelum hijrah lah. Kalau peristiwa yang selepas hijrah, ulama akan sebut tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 6 hijrah dan sebagainya. Kemudian selepas tahun ketiga kenabian, turun surah Al-Hijr ayat 94, Nabi disuruh untuk menzahirkan. Apa Nabi buat? Kali ini Nabi berdiri atas bukit Safa. Nabi seru keseluruhan penduduk Mekah datang berbondong-bondong, ramai datang, termasuklah Abu Lahab dan pemimpin-pemimpin yang lain. Ramai wani tuan-tuan Rasulullah. Tuan-tuan bayang, waktu kita dengar sirah ni, tuan-tuan bayang Rasulullah, dia berani panggil, Nabi berani panggil. Sedangkan sebelum tu Nabi sudah pun dikritik oleh Abu Lahab dalam perhimpunan dengan adik-beradik dan saudara mara ni. Nabi panggil juga dengan beraninya, dengan yakinnya dan dengan amanahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pertama dia di hadapan musyrikin yang lain, bahawa dia adalah Rasulullah membawa risalah tauhid, ubudiyah, hanya menyembah uluhiyah, hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian apa jadi tuan-tuan? Bermula daripada situ, Quraisy terus bergerak. Seawal hari pertama Rasulullah menyebarkan dakwah, sekatan terhadap Islam telah pun dijalankan dengan dipelopori oleh Abu Lahab. Dia pun bangun, dia maki Nabi SAW. Dia kata, celaka kamu sepanjang hari ini wahai Muhammad. Habis Nabi meneruskan ucapan dia. Ini kuat Rasulullah ni, tabah Rasulullah SAW. Hari pertama tuan, hari pertama kan kita dapat jawatan hari pertama, orang terih halau kita dan sebagainya, tak jawatan terih. Rasulullah hari pertama sudah dimaki, hari pertama sudah dilemparkan kata-kata yang kesat. Tuan-tuan nampak tak, dalam dunia ni dia ada dua kumpulan saja yang memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan kebenaran, dengan satu lagi kumpulan hak nombor dua ni. Perangai mereka sama daripada dulu sampai hari ini sampai kiamat. Perangai kumpulan ni sama aja. Allah tunjuk perangai itu bagi sama supaya manusia-manusia yang ada akal tengok untuk kamu ikut yang mana yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
bangun maki Nabi. Panggil apa? Bangun, terus maki, maki Rasulullah SAW. Nabi teruskan dakwah. Kemudian mereka pun berjumpa dengan Abu Talib. Minta Abu Talib hentikan dakwah Muhammad. Jumpa kali pertama, jumpa Abu Talib kali kedua, jumpa Abu Talib kali ketiga, tak berhenti tuan-tuan. Bukan selepas setahun, selepas seminggu, selepas dua minggu, selepas sebulan, pergi jumpa pula Nabi. Akhirnya, hari Rabu tu kita dah dengar dah, Nabi pun sebut ucapan dan jawapan dia yang tegas, dia takkan berhenti menyebarkan Islam. Tuan-tuan, ni baru 4 bulan pertama Nabi menzahirkan dakwah dia. Begitu serangan yang diterima oleh Nabi SAW. Dah sampai tahap tu dah. Baru 4 bulan pertama, kata para ulama. 4 bulan pertama itu jugalah orang musyrikin Mekah berimpun mesyuarat nak buat tuduhan apa ke atas Muhammad. Allah rakamkan mesyuarat itu dan Allah rakamkan perbualan mereka di dalam Al-Quran, Surah Al-Muddathir ayat 18 hingga 25. Bila tuan-tuan baca, innahum fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Ayat ni Allah turunkan sebanyak 16 ayat yang ditujukan kepada seorang yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah, kerana dialah yang membuat keputusan untuk jangan kita kata kepada Muhammad sihir, jangan kita kata kepada Muhammad gila, jangan kita kata kepada Muhammad ahli nujum, jangan kita tuduh Muhammad penyair, tapi kita tuduh Muhammad penyihir dengan perkataan yang memecah belahkan di antara suami dan isteri. Hebat kan? Dia fikir tu, bukan dia terus bagi tu, dia fikir. Al-Walid bin Mughirah, dia tundukkan pandangan dia. Tuhan cerita dalam Quran, dia sampai tunduk pandangan dia. Kerahkan kekuatan akal yang Allah bagi kat Walid bin Mughirah, dia kerahkan untuk menutup jalan Islam. Dia kerah sehingga mengerutkan dahi dia. Tuhan sebut dalam cerita ni, thumma nazar thumma abasa wa basar, sampai dia kerut dahi ni, punya duk fikir nak reka apa ke Nabi, akhirnya jumpa. Ha, ini benda alam ini tuan-tuan, siapa saja yang berusaha Allah bagi, siapa saja berusaha bersungguh-sungguh untuk lawan dengan Islam, dia akan berjaya sekiranya dengan sistematik, dengan penyusunan yang baik. Dan siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk tegakkan Islam, dia juga akan berjaya. Dua-dua Allah bagi, cuma akhirnya yang benar itu juga akan menang gitu. Kemudian malam ni tuan-tuan kita tengok ayat-ayat Al-Quran, supaya bila tuan-tuan kita baca ayat-ayat Quran ni, tuan-tuan balik di rumah baca lalu dengan ayat-ayat ni, tuan-tuan tahu ayat ni tentang apa. Walaupun orang Quraisy mereka dah mesyuarat di kalangan orang-orang paling cerdik di kalangan mereka nak tuduh Muhammad dengan tuduhan apa pun, begitu apabila Nabi lalu, mereka akan kata juga dengan tuduhan yang bermacam-macam. Kita tengok apa yang Allah rakamkan dalam Quran. Kita tengok muka surat 75, beberapa percubaan untuk menyekat kemarahan Islam. Nombor satu, dalam tempoh awal tu Nabi menyebarkan Islam secara terang-terangan, secara murahan seperti mencemuh, menghina, mengejek, menjatuhkan maruah, mentertawa dan menfitnah. Tuan-tuan nampak? Ini cara orang Quraisy di Mekah awal-awal setelah Nabi mengisytiharkan Islam secara terang-terangan. Mereka cemuh, mereka hina, mereka ejek, mereka jatuhkan maruah, mereka gelak-gelakkan, mereka fitnah, ditujukan kepada mu'allaf awal secara umum dan khusus kepada Nabi SAW. Bukan Nabi saja, bukan presiden umat Islam saja, tetapi ditujukan juga kepada orang-orang Islam yang lain, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Apa tujuan dia tuan-tuan? Apa tujuan orang kafir Quraisy fitnah Nabi dan para sahabat, ejek Nabi dan para sahabat, hina Nabi dan para sahabat, menjatuhkan maruah Nabi dan para sahabat?
bila Nabi lalu dengan para sahabat, mereka gelak-gelak menghina. Apa tujuan? Tujuan dia sama saja. Apabila musuh-musuh Islam buat macam tu, dia tujuan dia, dia nak lemahkan semangat. Dia nak lemahkan semangat. Bukan dia nak bunuh, tuan-tuan. Kalau bunuh, nampak sangat. Dia ambil pisau, bunuh. Itu perang. Perang. Keluarga Nabi akan bangkit. Keluarga para sahabat akan bangkit. Tak boleh nak bunuh terang-terang. Kita lemahkan semangat mereka. Serta meremehkan kepercayaan yang berkobar-kobar. Maksudnya dia nak pelekeh apa yang Nabi bawa. Mereka mengutuk Nabi SAW sebagai seorang yang dirasuk jin atau hilang akal. Mereka kata juga ke Nabi. Mereka kata gila ke Nabi. Mereka kata kena rasuk jin Muhammad ni. Nabi lalu saja mereka akan sebutkan benda ni. Allah rakamkan dalam surah Al-Hijr ayat 6. Tuan tengok, yang ada kitab tu boleh. Alhamdulillah, yang ada kitab senang dia nak tengok. Surah Al-Hijr ayat 6. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Apa panggil apa tuan-tuan kat Nabi? Dan mereka yang ingkar berkata kepada Muhammad, hey Muhammad, yang diturunkan kepadamu Quran. Tuan-tuan nampak tak? Dia panggil tu sambil-sambil poli. Hey Muhammad, ada Quran. Hang orang gila. Bobo tu. Hei Muhammad yang memperjuangkan sekian-sekian. Mereka selit. Mereka tak panggil Muhammad saja. Mereka selit dengan sifat antara benda yang diperjuangkan Rasulullah, Al-Quran. Ini sifat orang yang menentang Islam. Yang menentang Islam. Wahai Muhammad yang diturunkan Quran. Allah rakam tu perkataan mereka. Allah rakam perkataan mereka. Kamu seorang yang gila. Mereka katakan Nabi. Atau seorang pendusta yang mengamalkan sihir. Nabi lalu ke lorong lain pula, orang lain pula kata, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qalu wa qala al kafirun hadha sahirun kadzdzab. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu bahasa hairan bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi amaran dari kalangan mereka sendiri. Bila mereka tengok Nabi mai, mereka dah buat heran, macam mana jadi Nabi ya? Gitu, cara poli tu. Allah rakam benda tu dalam Quran. Bila tengok Nabi lalu, Nabi mai, dia kata macam mana hang jadi Nabi Muhammad? Mereka buat pelik. Dan mereka yang kafir itu berkata, orang ini adalah seorang sihir, ahli sihir, lagi pendusta. Padahal tuan-tuan, mereka dah mesyuarat. Tak boleh kata kat Muhammad, bukan tak boleh. Tak diterima akal kalau nak kata kepada Muhammad ahli sihir. Tidak diterima akal kalau nak kata kepada Muhammad seorang yang pendusta. Tetapi bila nak reka juga satu perkataan dan satu lakab gelaran kepada Muhammad, sebab itulah mereka mesyuarat, mereka juga satu. Bila orang Arab yang mai buat haji balik ke rumah negara masing-masing, orang-orang Mekah yang kafir mula menggunakan gelaran-gelaran yang tak masuk akal pun, yang mereka sendiri tahu gelaran itu memang tak sesuai dengan Muhammad. Tuan-tuan, sebelum Nabi mengisytiharkan kenabiannya, orang Mekah panggil Nabi dengan panggilan As-Sadiq. As-Sadiq. Panggil dia, mereka tak panggil dia Muhammad. Orang Mekah tidak memanggil Rasulullah dengan Muhammad, bahkan mereka memanggil Rasulullah dengan panggilan gelaran, iaitulah As-Sadiq. Satu orang manusia yang tidak pernah membohongi manusia lain. Kena ikut tuan-tuan, kena ikut sifat sunnah ini. Kita kena ikut bercakap benar bila-bila masa sekalipun. Kita manusia ni bercakap benar. Tapi bila Nabi isytihar kenabian dia, kerasulan dia, orang-orang Mekah dengan berat hati memaksa mulut mereka untuk panggil kadzdzab, wahai penipu, sahir, wahai tukang sihir. Kemudian
mata mereka memandang geram kepada insan kamil. Insan kamil ni Rasulullah, seolah-olah hendak ditelan atau melanggarnya atau mengganggunya agar tidak tenteram atau selamat. Mereka memanggilnya dengan pelbagai gelaran menghina, orang gila, kena rasuk, semangat jahat dan sebagainya. Allah sebut lagi tuan-tuan dalam surah Al-Qalam ayat 51. Tuhan nak bagi tahu kat kita, umat Nabi Muhammad yang hidup zaman hari ini, kamu tengok apa gelaran yang Nabi dapat. Kita hari ini umur 25, hari ini umur kita 37, hari ini umur kita 48, hari ini umur kita 52, hari ini umur kita 66. Apa gelaran yang kita dapat daripada orang yang bukan Islam setelah kita memperjuangkan Islam? Gelaran apa ustaz? Berjuang apa pun tak? Takak main semayang je, balik singgah kedai kopi, pumpam-pumpam-pumpam, habis. Bangkit pagi esok, main semayang, balik singgah kedai, balik. Tak ada apa. Allah nak tunjuk kepada saya dan kita semua sebagai pengajaran. Hampa tengok Nabi hampa berjuang sehingga apa dia digelar oleh orang kampung, orang taman dia sendiri. Gelar dia. Padahal dia dibesarkan dia di situ. Padahal dia berkawan dengan anak-anak mereka. Padahal dia dulu semua orang kenai. Satu orang budak dan remaja yang jujur, yang tidak pernah berbohong dan tak bergaul dengan remaja-remaja liar. Allah rakam benda ni. So, kita tengok. Bukan? Allah sebut dalam surah Al-Qalam. Kakak tengok surah Qalam ayat 51. Wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Mereka tengok Nabi dengan penuh benci, tengok Nabi dengan penuh musuh, sehingga membuatkan Nabi jatuh. Bukan jatuh tersungkur tak? Nabi kadangkala lemah semangat. Setiap kali pergi ke pasar, mereka tengok dengan pandangan menghina. Setiap kali Nabi nak lalu ke padang dan sebagainya, dengan pandangan menghina dan membenci, memusuhi. Semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, bila Nabi baca Quran, mereka kata apa? Muhammad ni sebenarnya sungguh-sungguh orang gila. Bukan gila saja orang. Dia berkata Muhammad ni sebenarnya memang sungguh-sungguh orang gila. Ada sekumpulan mu'allaf baru yang kurang bernasib baik kerana ketiadaan puak yang gagah berdiri di belakang mereka. Dia nak beritahu kata ada para sahabat yang hamba abdi, yang miskin, tak ada keluarga nak lindungi mereka. Mereka hamba abdi, tak ada keluarga yang melindungi mereka. Dan begitulah sifat majoriti pengikut-pengikut Islam di awal perjuangan Islam zaman Nabi SAW. Siapa tuan-tuan? Orang-orang miskin yang tak ada nama, yang tak ada pangkat, yang tak ada harta, yang tak ada kemasyhuran. Mereka lah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ni. Sehingga kan bila pembesar-pembesar Quraisy tengok ala Muhammad orang hang. Ala Muhammad yang ikut hang tengoklah. Aha una iman Allahu alaihim min bainina. Allah rakam lagi. Puak-puak Quraisy yang kaya raya, yang ada pangkat, yang ada kemasyhuran, yang ada kuasa ni, dia berkata, hak ni kah yang Allah bagi kat kami ni? Mereka tunjuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain ni, yang susah, yang lemah ni. Mereka kata, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di kalangan kami? Macam ni kah orang Allah lagi nikmat? Oh, dia beli Tuhan macam tu. Dengan tak ada harta apa, tak ada kakak, tak ada siapa kenal mereka. Allah jawab perkataan orang-orang kafir yang pedih itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu taala dalam surah Al-An'am ayat 53 juga.
Alaysa Allahu bi'a'lami bisyakirin. Tuhan kata hanya aku saja yang kenal orang yang reti bersyukur kepada aku. Maksudnya Tuhan nak jawab, ya, puak ni yang aku pilih untuk mendapat hidayah kerana aku tahu siapa di kalangan hamba-hambaku yang reti untuk bersyukur kepada aku. Allah jawab apa nama ni, ayat-ayat yang dicerca oleh orang-orang yang bukan Islam. Kemudian mereka berniat jahat, selalu mentertawakan orang-orang yang beriman dalam pelbagai cara. Mereka akan mempersendakan orang beriman kerana pada anggapannya mereka lebih berkuasa. Satu. Nombor dua, bila orang beriman melewati tempat awam, lalu tempat awam, sahabat-sahabat Nabi lalu di tempat-tempat awam. Di kedai makan, sahabat-sahabat Nabi lalu di market, contohlah contoh hari ini, pi pasar raya dan sebagainya, mereka akan dihina dan digenyit-genyit mata. Semua buka-buka muka itu. Lalu je sahabat-sahabat Rasulullah ni dalam kota Mekah, tuan-tuan bayang tengok, nak hidup dalam satu kawasan yang kita minoriti, kita nak bawa Islam, kita minoriti, semua orang tiap-tiap hari bila kita turun je semua orang beradu tunjuk, yang tunjuk dengan mulut, yang tunjuk dengan mata, yang tunjuk dengan muka, yang tunjuk dengan tangan, tiap-tiap hari. Lalu kita buat itu, kita lalu dia buat muka macam tu, lemah semangat tak tuan-tuan? Akhirnya yang pakai tudung buang tudung, akhirnya yang berdakwah dan berjuang tinggal dakwah dan perjuangan. Kalau tiap-tiap hari, setiap hari di rumah mereka, di rumah mereka akan mengutuk orang beriman dengan hebat. Duduk dalam rumah sama-sama mereka, mereka akan kutuk orang beriman. Di mana dan bila nampak, ternampak orang beriman, mereka menegur orang-orang beriman dengan tujuan memalukan dan memanggil mereka orang bodoh yang telah sesat. Di akhirat nanti segala muslihat dan kepalsuan akan ditunjukkan dengan sebenarnya, dan Allah akan memulangkan paku buah keras kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, Allah sebut dalam Quran lagi benda yang mereka buat. Surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 33. Tuan-tuan baca Quran juzuk 30 sampai surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Atuh ayat dia macam tu atuh. Kita tengok dalam buku kita. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun wa ma ursilu 'alayhim hafizin. Yani sekali lagi Allah SWT rakam apa yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Sesungguhnya orang-orang yang menderhaka, tengok apa mereka buat. Mereka selalu mentertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila orang-orang beriman lalu dekat mereka, sahabat-sahabat Nabi, mereka mengerling dan memejam, celikkan mata sesama sendiri, mencemuh. Buat muka ni perangai, no? Betul no? Perangai jenis buat muka ke orang sama. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira, sonok boleh kata ke kawan-kawan Rasulullah. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang itu adalah dari golongan yang sesat, padahal mereka telah diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila dah kata ke Nabi tak jadi, para sahabat tak lemah semangat. Setiap kali Nabi dan para sahabat lalu di kalangan mereka, mereka cemuh, maki, melontarkan kata-kata yang kesat, buat mimik muka, buncungkan bibir, buat dengan mata, tunduk dengan tangan. Tengok Nabi dan para sahabat steady dah, tak kurang macam biasa. Kalau Nabi keluar 5-6 kali sehari berdakwah menyebarkan Islam, 5 kali juga
Akhirnya bila tengok keadaan begitu, Utbah bin Rabi'ah, cerita ni tak ada dalam kitab sirah kita, dalam kitab sirah lain, seorang pembesar Quraisy nama Utbah bin Rabi'ah, pembesar Quraisy, menteri, dia ni menteri, dia wakil Quraisy, Quraisy hantar dia. Tuan-tuan, kabinet Quraisy hantar wakil ni beberapa kali, saya akan cerita kat tuan-tuan. Yang ni kali pertama, dia hantar Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni ada kena-mengena keluarga dengan Rasulullah, hantar Utbah. Utbah bin Rabi'ah pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, aku nak jumpa, kita nak bincang elok-elok." Tuan-tuan, Nabi setuju dah. Nabi setuju. Alhamdulillah. Hujan. Nabi setuju. Nak jumpa, nak bincang, silakan. Maka Utbah bin Rabi'ah pun mai. Bila sampai, Nabi tanya, "Apa yang kamu nak bagi tahu, wahai Abul Walid?" Cakap. Tuan-tuan tengok, Islam menerima perbincangan. Nak bincang, silakan. Apa dia? Maka Abul Walid ni pun kata, Abul Walid ni gelaran kepada Utbah bin Rabi'ah, salah seorang menteri kanan Quraisy. Dia pun kata, "Wahai Muhammad, macam ni, hang kenal aku, aku kenal hang. Dulu kami hormat kamu, wahai Muhammad." Nampak dia nak bincang cara elok ni. Memang dia bincang cara elok. "Kami hormat kamu, wahai Muhammad. Semua orang sayang kamu. Hang pun daripada kabilah kami. Anta minna. Daripada kabilah kami," kata Utbah bin Rabi'ah. "Keadaan kamu berubah, wahai Muhammad. Sampailah kamu bawa benda yang kamu namakan Islam ni. Kamu dah mula hina Tuhan kami, dah mula hina kami punya adat istiadat, apa semua ni duk hina, kata bid'ah lah, tak boleh lah wahai Muhammad." Nabi tak kata bid'ah lah, tu saya tambah. Kan? Ha, nak kena tambah juga. Tuan-tuan. Kemudian, dia kata, "Wahai Muhammad, kami dah mesyuarat. Kalau kamu nak harta, tuan-tuan, maka kami telah mengeluarkan keputusan untuk menjadikan kamu orang yang paling kaya dalam kota Mekah ni, wahai Muhammad." Dia nak pancing Nabi SAW. Dengan apa, tuan-tuan? Dengan duit. Buat tuan-tuan, dia nak pancing Nabi dengan duit. Dia tak tahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dah tawarkan kepada Nabi dua buah bukit di kota Mekah untuk ditukarkan menjadi emas. Duit yang nak tawarkan banyak mana? Duit kerajaan Mekah banyak mana? Walaupun banyak pada pandangan manusia, boleh jadi manusia paling kaya, paling mewah di kota Mekah, nak banding dengan harta dan kekayaan Allah Azza wa Jalla yang Allah tawarkan kepada Nabi. Nabi pernah ditawarkan, malaikat turun, "Wahai Muhammad, Allah bagi tawaran kepada kamu, bukit ini ditukarkan menjadi emas. Kamu nak jadi Nabi yang bersifat raja ataupun Nabi yang bersifat hamba abdi?" Rasulullah SAW pilih, "Bal nabiyan abdah." Aku nak pilih menjadi satu orang Nabi yang membawa sifat seorang hamba abdi. Dia tolak gunung emas, bukit emas tu, tuan-tuan. Tiba-tiba Utbah bin Rabi'ah duk main tawar kat dia. Juta-juta ni, tak jenis juta ni, tawar juta-juta ke Nabi. Hang tawar 1,000 bilion tak apalah, banyaklah. Dia tawarkan Nabi nak jadi orang paling kaya di kota Mekah. Nabi kata, "Aku tak pernah teringin dengan harta tu." Habis. Sekali tu dah tuan-tuan, dia tak payah lagi masa 3 hari balik fikir dulu kot. "Hai Muhammad, ni nak bagi duit ni. Fikir tengok, hang tinggal saat agama hang ni. Hang, kami nak bagi duit jadi orang paling kaya, fikir saat seminggu bagi jawapan." Dah, Nabi jawab lah tu juga, "Ambil duit kamu." Tuan-tuan, ujian duit ke Nabi? Ujian duit ada. Utbah pun duk ingat Nabi ni jenis perempuan kot. Muhammad ni jenis perempuan. Ada orang dia jenis perempuan, dia duit dia tak gila sangat. Ada orang dia gila duit, perempuan dia tak gila sangat. Tuan-tuan, macam-macam manusia ni. Maka kata Utbah bin Rabi'ah, "Wahai Muhammad,
Kalau hang nak perempuan, hang sebut mana perempuan yang anak kami nak bagi. Nabi kata ambil perempuan tu. Ambil, aku tak mau. Dia kata Muhammad ni jenis nak pangkat pun. Ada manusia dia gila jawatan. Dia gila masyhur, dia gila jawatan, dia gila masyhur. Duit apa semua ni tak berapa sangat. Dia nak kemasyhuran, dia nak pangkat. Maka Utbah bin Rabi'ah dia kata, wahai Muhammad, kalaulah duit hang tak mau, perempuan hang tak mau, kami ada lagi tawaran daripada kerajaan Mekah. Kalau hang nak kerajaan, kami nak lantik kamu menjadi raja dalam kota Mekah. Nabi kata, raja pun aku tak mau. Nabi kata, ada lagi tawaran, wahai Abdul Walid, ada lagi tawaran. Nak tawar apa yang kau? Manusia ni dia gila rata, dia gila pangkat, dia gila wanita. Tiga ni. Bila tiga ni ditolak oleh Rasulullah kurang daripada satu jam, Nabi tanya dia, habis dah kah wahai Abdul Walid? Utbah bin Rabi'ah, dia kata habis dah. Kata Utbah, dengar apa pula tawaran aku. Itu dia. Maka Nabi tidak bercakap. Nabi pun terus membacakan surah Fussilat daripada ayat 1 sampai ayat yang ada sujud sajadah. Tuan-tuan balik buka surah Fussilat. Tuan-tuan tengok apa isi kandungan dia. Apabila mendengar surah Fussilat ayat 1 sampai habis ni, sampai ayat sujud sajadah, Utbah bin Rabi'ah meletakkan tangannya di belakang waktu Nabi duduk baca tu. Tuan-tuan, sepanjang Nabi membacakan Quran, orang-orang Quraisy setiap kali lalu mereka akan tutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Bahkan ada sebahagian mereka menyumbatkan kapas-kapas ke dalam telinga mereka. Tak mau dengar. Hari ini Utbah bin Rabi'ah dia kena dengar. Nabi ambil peluang, Nabi terus baca Quran. Tuan-tuan tengok Rasulullah, dia tak guna ayat dia dah, dia terus baca Quran. Sebab dia tahu orang Arab semua pakar dalam bidang bahasa. Maka Nabi pun baca Hamim. Tinggi kan makna dia tuan-tuan, tinggi. Mengasyikkan Utbah. Dia tak tangan dia dengar sampai Nabi kata habis dah. Maka Utbah pun bangun. Tak bagi jawapan apa. Dia berjalan. Rupa-rupanya menteri-menteri kanan Quraisy duduk tunggu dalam bilik mesyuarat lagi. Di Darun Nadwah nama. Bilik mesyuarat menteri kabinet Quraisy tu. Tak ada menteri kabinet lah, saya lah sebut. No, nak mudah faham kita ni, zaman kita lah, nak mudah faham. Dia pun balik pi menteri-menteri itu kata apa? Hampa tengok muka Utbah. Siapa kata ni hampa tengok muka Utbah? Laqad raja'a, dia telah kembali dengan rupa, dengan air muka, dengan riak muka yang tak sama dengan riak muka yang dia pi tak sah. Tuan-tuan, muka Utbah bin Rabi'ah jadi berseri, jadi senyum baru dengar ayat Quran. Lepas kata, demi Allah, tadi dia pi muka dalam keadaan semangat nak marah Muhammad dan sebagainya. Lah ni dia balik dalam keadaan muka yang tenang, riang, senyum balik. Depa pun tanya, apa yang kamu buat balik wahai Utbah bin Rabi'ah? Maka jawab Utbah bin Rabi'ah, sesungguhnya aku telah mendengar ayat-ayat yang bukannya syair, ayat-ayat yang bukannya sihir, ayat-ayat yang bukannya daripada ahli nujum. Bukan sendiri, daripada mulut dia sendiri. Tinggalkan lelaki ini dengan urusannya. Bermula daripada hari ini, apa jangan kacau dia dah. Khutbah kata, mula daripada hari ini, apa jangan kacau dia dah. Biarkan Muhammad dengan dakwahnya. Tapi dia tak masuk Islam. Cumanya dia tidak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berkata, hang pun dah kena sihir dia wahai Utbah. Kan? Dia tuduh dia dah kena sihir. Kemudian kita boleh tengok muka surat 81. Muka surat 81. Saya terus masuk ke situ. Sebab yang surat 79-80 tu dia hurai benda yang sama. Ayat-ayat Quran tuan-tuan boleh tengok, ayat-ayat yang disebutkan oleh orang Quraisy kepada Nabi. Banyak lagi ayat lain.
penyuntung dia tengok sendiri. Macam-macam perli yang dilontarkan kepada Nabi SAW. Selepas itu, bila dah jumpa Nabi, bincang dengan Nabi, nak tawarkan harta tak mau, nak tawarkan kerajaan tak mau, nak tawarkan perempuan tak mau. Apa lepas buat tuan-tuan? Tengok surat 81. Hak ni surah ni tuan-tuan selalu baca. Sekejap baru tuan-tuan perasan bahawa cerita dia begini. Tuan-tuan tengok surat 81, perenggan bawah tu. Menurut Ibnu Jarir dan At-Tabarani, penyembah berhala mengajak Nabi SAW menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun. Sementara di pihak mereka akan menyembah Allah selama setahun pula. Tuan-tuan, mereka buat lagi satu pasukan, pi jumpa lagi Nabi, nak pi bincang lagi. Ni guna cara lembut lagi. Bawa satu pasukan, pi jumpa, nak bincang lagi dengan Nabi SAW. Satu pasukan bincang. Siapa dia? Dia sebut di sini. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa Al-Aswad bin Al-Muttalib. Siapa dia tuan-tuan? Aswad bin Al-Muttalib. Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ni semua orang bijak ni. Hak ni menteri-menteri Quraisy yang bijak. Pi jumpa Nabi nak buat perbincangan apa? Nak pi tawarkan kepada Muhammad, wahai Muhammad macam ni lah. Dah retau pun semua orang tak mau macam ni. Kami sembah Allah setahun, hang sembah berhala-berhala setahun. 2014, hang sembah, kami sembah Allah sekali dengan hang sembah Allah sekali lah kita semua. 2015, wahai Muhammad, hang dengan kami pun semua, kita pi sembah Tuhan kami pula. Nabi tolak la-la tu juga. Dalam soal akidah, tidak ada kompromi. Dalam soal undang-undang dan hukum hakam Allah, tidak ada kompromi. Dia tak ada perbincangan. Wahai Muhammad, kami duk tawar macam-macam, tak mau macam ni lah. Kami boleh. Kami mau sembah Tuhan, tapi stone dengan stone. Boleh? Nabi kata, aku tolak pendapat itu. Aku tolak tawaran itu. Lala tu juga Nabi tolak. Tidak sekali-kali, kata Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, 6 bulan kami sembah Allah, 6 bulan kita sembah berhala pula. Macam mana? 6 bulan tak banyak sangat. 6 bulan pula. Tuan-tuan ni, riwayat ni, Nabi kata, aku tolak dan tidak sekali-kali untuk meninggalkan menyembah Allah Subhanahu Taala. Lepas kata macam ni lah, kot lama sangat 6 bulan. Bulan Januari kami sembah Allah sekali dengan hang, bulan Februari hang dengan kami, kita sembah berhala pula. Sebulan pula dah. Nah, tiga suku ni, mereka ni, mereka nak boleh duduk. Punya tak mau. Dah cuba macam-macam punya cara dengan Nabi ni, Nabi tak mau. Tawar otak pun tak mau macam ni lah. Lah kali mereka kata macam ni lah, sebulan lama sangat, sehari kami sembah Allah, esok kita sembah berhala pula. Bila sampai sehari, tahap sehari, Allah SWT buat turun ayat Quran. Dah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Mbak dah, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir semua. Ni ayat ni, ayat ni kita ada baca lalu, kita tak tahu dia cerita dia apa dia. Ni cerita dia. Bila dia pun nak minta sembah satu hari, seminggu apa semua, nak buat jadual ni, Tuhan buat turun ayat, wahai Muhammad sebut, wahai orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang hampa sembah. Wa la antum a'budun ma a'bud, kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Tak apa, aku pun takkan sembah apa yang hampa sembah. Hampa pun tak payah sembah apa yang aku sembah. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Allah ulang kali lagi. Bagi tahu kali lagi wahai Muhammad, kamu sekali-kali takkan sembah apa yang mereka sembah. Bukan setahun, bukan 6 bulan, bukan sebulan,
bukan sehari, satu saat pun tak boleh menyembah selain daripada Allah. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Akhirnya Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagi tahu kat lepas, lakum dinukum, hampa dengan agama hampa, waliyadin, aku dengan agama aku. Balik terus tu, buak-buak tu. Dia tak tawar dah. Dia dengar Nabi baca ni. Nabi baca ke mereka ayat ni, dia balik terus. Dia tak tawar dah ke Nabi. Apa nama ni, berapa hari untuk tempoh. Akhirnya, dia mulakan dengan cara kasar. Habis. Apa dia tuan-tuan? Masuk muka surat 82, tajuk dia penyiksaan. Kau surat 82, tajuk dia penyiksaan. Habis. Dia dah bincang banyak kali dah. Kalau tuan-tuan ingat, daripada awal itu kita dah baca. Bila Nabi isytihar, kata dia tu Rasul, dia tu Nabi, mereka terus lawan. Hari pertama terus lawan. Abu Lahab terus maki Nabi dengan kata-kata yang kesan. Itu yang pertama. Kemudian mereka hantar pergi jumpa dengan Abu Talib kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Itu yang kedua. Kemudian lepas seminggu pula, mereka mesyuarat pula, kita nak reka apa tuduhan kepada Muhammad. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, tiap-tiap hari mereka sebut dengan tuduhan yang pelbagai kepada Rasulullah dan umat Islam. Itu yang keempat. Hari-hari mereka gila adik sihir, mereka duk panggil Nabi. Dan yang kelimanya, tiap-tiap kali Nabi dan orang Islam lalu, mereka buat muka, tunjuk muka, buat dengan mata, dengan mulut. Allah cerita benda-benda tu. Selain daripada perkataan yang keluar dengan mimik muka, badan dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, mereka hantar Utbah bin Rabi'ah untuk buat rundingan. Kemudian yang seterusnya tak berjaya juga. Pergi hantar ni, buat-buat cerdik pula. 4 orang pergi hantar jumpa Rasulullah. 4 orang tuan-tuan. Tak sempat disebutkan. Pergi jumpa Nabi. Buat tempoh pula. Kok-kok Muhammad setuju. Akhirnya Nabi tolak mentah-mentah. Tidak ada ruang untuk berkongsi akidah di dalam Islam. Akhirnya bila semua cara-cara ni tak boleh, bermulalah penyiksaan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita akan tengok tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok secara panjang lebar penyiksaan kepada Mus'ab bin Umair, Uthman ibn Affan, Bilal bin Rabah, Yasir, Khabbab ibn al-Arad, dan banyak lagi, termasuklah Nabi SAW. Jadi kita akan tengok tajuk baru tu dalam kuliah yang akan datang insyaAllah ta'ala. Kadar tu dulu, awal sikit malam ni. Aku nak tengok berita apa ke, nak tahu kan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang lemah dan kurang di saya sendiri. Aku lupa lihada, astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfa'kanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.